Suparman, 44 tahun, dan istri mendatangi Mapolrestabes Palembang Kamis, 3 Maret tahun 2023 lantaran menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya saat merenovasi rumah di Jalan Panca Usaha Palembang. Tidak terima sudah dianiaya tetangganya sendiri, membuat Suparman warga Jalan Ki Merogan Lorong Banten Kecamatan Kertapati melaporkan ke polisi. Kejadian penganiayaan itu terjadi di Jalan Panca Usaha di depan Masjid Istiqlal pada Rabu 1 Maret tahun 2023 sekitar pukul 7. Akibat dianiaya, saya alami luka, leset dan bengkak di kaki sebelah kiri, ungkapnya kepada petugas. Beberapa hari sebelum kejadian memang terjadi cekcok mulut, gegara saya sedang menyapu di rumah kemudian membuangnya keluar tidak sengaja, termasuk ke rumah terlapor, ujar Suparman. Jadi luka di bagian apa? Itu pelakunya suami istri. Tetangga gitu maksudnya. Jadi ini kalian kita aku kerja. Siapa namanya?